Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kali ini kita mau bahas sedikit tentang perawatan ayam mabung ya, ayam ganti bulu. Ini lagi ayam lagi ganti bulu, ini salah satu pajak utama di kandang 9. Nah, ini contohnya ya. Bulu-bulunya masih rebung ya, masih banyak darahnya dia. Iya. Dan untuk ayam yang lagi proses ganti bulu ini perlu banyak tambahan vitamin juga ya, supaya tetap sehat ya. Dan jelas saja nggak bisa diabar ya, karena nggak ada tenaganya nanti. Sakit pasti, dipegang aja sakit tuh. Jadi kita harus pelan-pelan megang. Dan kalau bisa nggak usah dipegang. Untuk di tempat saya itu standarnya sih hanya ini ya, tomat dan gula merah ya. Ini udah cukup banget ini. Bahkan ayam siapan pun ini aja sarapannya, tambahan tenaga dan vitamin, dan itu cukup bagus juga untuk ayam yang lagi proses ganti bulu ini ya. Nah, ini cukup dilelehkan aja. Vitamin C ya, tomat, udah kelamaan di kandang jadi patoknya aja tuh sampai panjang dia, jarang saya umbar karena sayang bulunya. Biasanya kalau ayam betina babon gitu kalau ngeliat dipatokin tuh ayam. Nah, juga diperiksa juga kalau ada kondisi bulu yang nggak keluar tuh dicabut aja, ini contohnya. Nah, ini gagal, ini saya kurang kurang perhatikan karena sibuk, jadi sering sekali itu. Nah, teman-teman bisa ya, atau yang udah mati bulunya cabut aja. Nah, ini godam nih, pajak utama kandang juga. Nah, anak-anaknya tipe-tipenya mirip dia semua tuh. Mainnya depan-depan aja. Cepat. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.